Selamat hari Minggu untuk kita semua dan kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita dan pengharapannya menggerakkan kehidupan kita. Sudah sekian lama kita beribadah secara daring dan juga sudah sekian lama kita berusaha menahan diri agar tidak melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah demi menjaga kesehatan kita namun juga orang-orang yang kita cintai. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah Minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 100 akan kita lakukan dengan berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kini mari kita akan mempersiapkan diri menuju pemberitaan firman Tuhan. Hari ini akan dilayani oleh Mas Faisa. Mari kita siapkan diri dengan memuji Kidung Jemaat 310, biar ku tumbuh di batangmu. Batangmu, ya pokok anggur yang berbuah.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan tentu saja melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius pasal 9 ayat yang ke-35 hingga pasal 10 ayat pertama sampai yang ke-8 akan menjadi pembacaan kita di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin di antara kita tidak asing mendengar nama Dr. Lee Darmawan. Ia adalah seorang dokter ahli bedah jantung, toraks, dan pembuluh darah. Dan ia mendirikan sebuah rumah sakit apung atau rumah sakit di atas kapal yang diberi nama Dr. Share. Ia dan timnya sudah melakukan banyak pelayaran ke pulau-pulau terpencil di Indonesia dan mengadakan pengobatan-pengobatan gratis di sana. Banyak nyawa yang sudah ditolong, mulai dengan pengobatan yang sederhana sampai pengobatan di meja operasi tanpa membebani biaya pada pasien alias gratis. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah mengapa Dr. Lee menjalankan karir profesionalnya dengan cara yang demikian? Tentu saja tak ada keuntungan yang didapat, justru ia mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan hal itu. Nah, di saat banyak sarjana yang lulus dan berharap ditempatkan di kota-kota besar dengan fasilitas hidup yang menunjang, tetapi berbeda dengan Dr. Suko yang lulus dari Sekolah Kedokteran Undip Semarang. Setelah lulus, ia justru memilih ditempatkan di Papua, jauh dari kota dan fasilitas yang menunjang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab enteng. Di Semarang sudah banyak dokter profesional. Setidaknya kalau di Papua, aku bisa berbuat banyak, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Tetapi September yang lalu ia telah meninggal dunia karena kerusuhan di Wawena, dan ia telah menyelesaikan tugas pengabdiannya itu selama
15 tahun di Papua. Dan pertanyaan yang sama, mengapa hatinya begitu berhasrat untuk pergi ke Papua dan mengabdikan seluruh kehidupannya selama 35 tahun di sana. Nah, baru-baru ini Krisanta, seorang biarawati Katolik di desa Beangecung, Manggarai Timur di Flores, ia melakukan perjalanan sepanjang 73 km dengan berjalan kaki untuk membagikan masker buatannya sendiri kepada warga Muslim di desa itu. Tidak hanya membagikannya, suster itu juga mengajarkan bagaimana cara mengenakan masker itu kepada ibu-ibu di sana. Suatu tindakan yang mulia dan luar biasa yang dilakukan oleh suster ini. Pertanyaannya sama, apa yang menggerakkan hati suster ini untuk melakukan hal yang melelahkan itu? Tentu saja jawabannya, mereka disentuh dan digerakkan oleh belas kasihan yang hadir di dalam hati mereka. Belas kasih itu mampu menginspirasi kehidupan seseorang, sehingga orang tergerak untuk melakukan sesuatu yang besar. Belas kasihan itu bukan perasaan kasihan pada orang yang kita rasa berada di bawah kita, atau kita merasa lebih tinggi atau lebih beruntung dari yang lain. Tetapi rasa belas kasihan itu bagaimana kita mengasihi dan menolong orang lain karena digerakkan oleh rasa kasih yang ada di dalam diri kita. Karena kita benar-benar merasakan penderitaan orang lain itu, dan kita rasa perlu menolong dan mengasihinya. Di dalam pembacaan tadi kita menemukan sebuah kisah bagaimana Yesus melihat orang banyak yang berkumpul. Mereka terlihat sangat lelah, lelah secara fisik dan lelah secara mental. Oleh karena itu Yesus tergeraklah belas kasihannya. Tetapi belas kasihan itu tidak hanya berhenti pada perasaan kasihan saja, namun Yesus mengejawantahkannya pada tindakan nyata. Bagaimana ia mengajar mereka, menolong mereka, menyembuhkan banyak orang yang sakit dan menderita. Tapi mungkin ada perspektif lain ketika kita bicara tentang belas kasihan. Yaitu dalam pembacaan kita, dalam Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke-15. Jikalau kita biasa hari Minggu memakai lectionary, dan ini salah satu bacaan yang menjadi padanan dari Matius yang baru saja dibaca oleh Mas Faisa. Di situ, saya tidak membaca ulang, di situ kita menemukan satu bagian ayat tentang bagaimana Sara tertawa. Ini menarik karena ketika Yesus berbelas kasih atau berwelas asih bersama dengan Sara, dengan mengatakan bahwa kamu akan memiliki seorang anak, Sara justru tertawa. Saya jadi berpikir, kira-kira tertawanya seperti apa ya? Apakah gitu, itu agak mengerikan tertawanya gitu ya, atau gitu ya, tertawa agak sinis atau seperti apa tertawanya. Bahkan karena ini sebuah bagian yang penuh dengan pertanyaan, ada sebuah buku yang secara khusus membahas mengenai The Laughter of Sarah, tertawa Sarah, sebuah cara bagaimana para bapak gereja bahkan pada abad dulu hingga sekarang abad 19 melihat dan menerjemahkan tertawa Sarah. Sebetulnya itu tertawa sinis, tertawa bahagia, atau tertawa apa? Nah, tampaknya memang Alkitab menunjukkan dia tertawa karena ada perasaan tidak percaya. Ah, nggak mungkin gitu ya, tertawanya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa kesuburan. Sehingga memiliki seorang anak hampir tidak mungkin. Seorang bapak gereja bernama Chrysostom mengatakan bahwa Sarah tertawa karena rahimnya yang sudah tertutup itu kini terbuka kembali. Rahimnya yang tadinya sudah tidak mampu dan tidak bisa menghasilkan dan menghadirkan seorang anak kini hidup kembali. Dan tampaknya inilah sebetulnya bahasa dari Allah kita.
Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa compassion is the language of God. Compassion adalah bahasa Allah. Welas asih adalah bahasa Allah kita. Dan untuk itu kita perlu berbahasa yang sama. Kita perlu memakai grammar yang sama dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita penuh dengan welas asih, maka kita pun juga perlu penuh dengan welas asih. Dan sama seperti yang dikatakan Bapak Faisal tadi, Mas Faisal tadi, bahwa welas asih atau belas kasih itu bukan sekedar menempatkan hati bersama dengan mereka yang sedang bergumul, namun menggerakkan diri. Dia menempatkan hati, namun juga menggerakkan diri. Dan kembali, satu hal yang menarik dari Sarah yang tertawa tadi, ternyata berbelas kasih itu selalu mengejutkan. Ya, mengejutkan si penerimanya. Dan kita pun seringkali dikejutkan oleh belas kasih Tuhan. Jadi Sarah tertawa itu sebagai respons uleran tangan Tuhan bagi Sarah. Sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Dan kemudian dikejutkan oleh belas kasihan. Belas kasihan itu selalu memberi efek kejut atau mengejutkan orang yang menerimanya. Sehingga memang berbelas kasihan tidak bisa direncanakan. Dia sebuah sesuatu yang datang ketika kita melihat, namun juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ada di seberang kita. Tuhan mengejutkan Sarah karena Sarah gak bersiap diri atas anugerah yang akan diberikan oleh Allah. Dan rasa kejut itulah yang mungkin kemudian menjadikan belas kasih menjadi bahasa yang sangat efektif. Bukan hanya untuk si pemberi, namun juga untuk penerima. Terlebih untuk pemberi gitu ya. Terlebih. Pemberi. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, setiap hari kita perlu mengasah kepekaan kita untuk melihat sesama kita bukan dengan perasaan, hanya perasaan iba saja atau perasaan kasihan. Menganggap orang lain lebih rendah dari kita dan kita lebih pantas untuk menolongnya, bukan soal itu. Namun kita betul-betul hadir dan hidup bersama-sama dengan mereka, dengan sesama kita. Compassion itu atau welas asih atau belas kasihan itu selalu mewujud dalam tindakan nyata sebagaimana yang diinspirasi oleh Allah sendiri. Bagaimana belas kasihan itu ditunjukkannya dengan ia mewujud dalam Kristus. Dia tidak hanya berhenti pada rasa kasihannya, tetapi ia menjangkau manusia dengan kehadirannya, dengan bagaimana ia tinggal dan hidup bersama-sama dengan kita. Kiranya renungan ini menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua. Jadi selamat hari Minggu, namun juga selamat terkejut, dikejutkan oleh Allah. Dengan belas kasihan Allah. Dengan belas kasihan Allah. Namun juga tidak lupa bahwa kita perlu juga berlatih akan perasaan belas kasihan tadi. Sehingga selamat berlatih juga. Selamat berlatih untuk mengejutkan orang lain dengan belas kasihan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita ikrar kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Dara Maria, yang bersengsara di perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari ini kami bersama-sama belajar tentang kasih-Mu dan belas kasih yang senantiasa seharusnya menjadi tenaga bagi kami untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di depan mata kami. Terutama di masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kiranya kami senantiasa menjadikan hidup kami terarah kepada yang lain, bergerak ke arah yang lain, bukan bergerak ke dalam diri atau terarah ke dalam diri sendiri. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk membuat hidup kami menghidupi yang lain. Pada saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kami mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dalam pergumulan, kami mendoakan mereka satu persatu. Kiranya kehidupan yang saat ini sedang mereka hadapi dan gumuli itu ya Tuhan, tidak menghentikan setiap langkah ataupun usaha-usaha baru yang hendak mereka lakukan. Kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun sahabat dan orang-orang yang kami kasihi ini. Bagi yang sedang sakit dan bergumul dalam kesehatan, kiranya kekuatan-Mu dan penghiburan-Mu memampukan mereka untuk terus melangkah di masa-masa yang sukar ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya gereja-gereja di Indonesia, terkhusus GKJ Pamulang, dengan bijak menentukan arah langkahnya di masa-masa menuju pembukaan PSBB ini. Kami terus bergumul akan apa yang terbaik. Kami terus mencari kebijaksanaan apa yang paling sesuai dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga bukan kami yang berbicara, namun Engkau sajalah yang menuntun dan berbicara kepada kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, terutama untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga medis. Jagalah mereka satu persatu, berikanlah mereka semangat satu persatu ya Tuhan, agar dengan demikian melalui tangan, kaki, pikiran, hati mereka, ada pemulihan kehidupan di Indonesia ini. Ataupun juga di seluruh dunia ya Tuhan, agar kiranya kehidupan boleh berangsur-angsur pulih, dan persahabatan, pertemuan antar manusia dapat dilakukan kembali dengan bentuk-bentuk yang berbeda dengan sekarang. Inilah doa-doa kami Tuhan pada saat ini. Dan mungkin kami teringat dengan kehidupan sahabat-sahabat kami lainnya. Atau mungkin kehidupan kami yang sedang penuh dengan pergumulan. Jauhkanlah ya Tuhan. Namun sebaliknya, dekatkanlah kepada kami hati yang penuh dengan perjuangan. Hati yang penuh dengan ketidakinginan kami untuk menyerah. Namun sebaliknya, hidup yang dipenuhi dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menutup doa syafaat kami dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami,
1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. KJ 384 akan mengiringi persembahan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang boleh kami sisihkan pada hari ini. Kami percaya rasa syukur kami jauh melebihi apa yang kami berikan saat ini. Karena kami yakin bahwa berkat-Mu sungguh tak ternilai dan tak terbatas dalam kehidupan kami. Namun demikian kami terus mencoba agar hidup kami adalah sebuah ucapan syukur kepada-Mu. Hidup kami adalah sebuah persembahan kepada-Mu. Sehingga kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, semuanya adalah persembahan yang mengharumkan nama-Mu saja. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, untuk perjuangan kami, setiap kami satu persatu. Terkadang pada saat ini kami harus berganti haluan dalam pekerjaan kami. Berikanlah kami jalan yang baik. Berikanlah kami hati yang senantiasa berjuang dan berusaha. Berikanlah kami pintu-pintu yang terbuka, agar kiranya kehidupan terus dapat berlangsung. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Lagu penutup pada hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 366. Jiwa yang lelah,
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 366 bait yang ketiga. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya sukacita Kristus menyertai kita senantiasa. Dan hari ini kita boleh memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang dekat kita. Waktu dan jarak tidaklah memisahkan kita, karena ada begitu banyak berkat melalui teknologi yang bisa memperpendek jarak itu. Selamat menikmati kehidupan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Selamat berbelas kasih kepada setiap sahabat kita. Selamat mengembangkan welas asih itu, karena itulah bahasa Allah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.